Kali ini saya akan bacakan sebuah puisi request dari seorang kawan yang akrab disapa dengan nama Su'ek Zabidi. Sepotong cinta di meja makan, karya Su'ek Zabidi. Istriku, kalau pagi ini kita makan ubi, berdoalah semoga siang nanti aku dapat rezeki agar kita bisa makan nasi sore hari dan malam hari. Marilah kita bercinta sampai pagi, sambil bermimpi makan enak esok hari. Istriku, sebagai seorang lelaki, aku memang jauh dari kesempurnaan. Hidupku memang jauh dari kecukupan. Tapi inilah aku, suamimu, yang kau nikah bertahun lalu, berpayung cinta, bertabur doa. Istriku, aku tak menyalahkan dan mengeluhkan keinginanmu. Sebagai seorang lelaki, aku mengerti perasaanmu. Seorang perempuan sebagai seorang istri, sudah menjadi hakmu menuntut kesempurnaan hidup dariku, suamimu. Tapi jangan meminta yang berlebihan. Menerimalah pada keadaan. Sedikit demi sedikit, siapa tahu kita mendapatkan semuanya. Kalau kau meminta aku kerja, itu sudah sekali, dua ku coba. Tapi mana ada yang sudi memperkerjakanku? Modalku cuma ijazah SMA yang cuma laku jadi buruh pabrik saja. Aku tak meminta kedudukan. Aku cuma menginginkan kerja yang menjunjung nilai-nilai kemanusiaan. Jadi buruh pabrik, jiwaku akan mandek dan mati karena pabrik cuma merobotkan dan memperbudakkan. Sementara kerja sesuai kemampuan sulit kudapatkan tanpa pengalaman sekian tahun kerja. Bagaimana mungkin pengalaman kerja aku punya, sementara kerja pun belum pernah kudapatkan. Apalagi tanpa koneksi, referensi, dan komisi, sungguh tak mungkin lagi. Istriku, biarkan aku begini, bekerja yang aku bisa, meski cuma menulis, melukis, ataupun main drama. Setidaknya serupiah, dua kudapatkan hasilnya. Sambil berdoa dan berusaha, siapa tahu dari penulis lepas aku jadi penulis tetap. Syukur-syukur berprestasi dan diangkat jadi pemimpin redaksi.
Siapa tahu dari pelukis emperan aku bisa jadi pelukis profesional, punya galeri dan sanggar. Siapa tahu dari dramawan kampungan aku bisa jadi dramawan besar, jadi panutan semua seniman. Siapa tahu segala kemungkinan masih mungkin terjadi, karena ketekunan dan kesabaran adalah kunci untuk mewujudkannya. Istriku, tak ingin aku mengecewakanmu, membawamu serta dalam kesulitanku. Tak, sungguh aku cuma menginginkan kau mengerti tentang keadaanku, suamimu. Betapapun, membahagiakanmu adalah keinginanku sebagai seorang lelaki, seorang suami. Namun jangan memaksa pada keadaan. Kesabaranmu adalah harapanku mewujudkan semuanya. Nikmatilah apa yang ada, apa yang kita punya, sambil mensyukuri apa yang kita terima. Istriku, marilah kita tuntaskan sarapan pagi ini sembari berdoa dan berusaha agar kita mendapatkan semuanya, kebahagiaan dan kesempurnaan hidup. Itu saja. Amin. Semarang, rumah cinta. Thank you.